3 bulan. Artis siapa yang suka ada di atas meja? Lima. Hai hai teman rindu, gimana nih puasanya di weekend ini? Lancar kan? Nah sekarang aku sama Ririn mau ajak kalian teman rindu buat jalan-jalan keliling Palembang. Kali ini aku dan Ibnu sudah janjian dengan komunitas Vespa untuk keliling menikmati suasana di Stadion Jakabaring. Seru banget teman rindu. Gue dan Ririn habis keliling-keliling di sini diajak muter-muter sama teman-teman dari Scoot ID. Mana suara Scoot ID? Wah, ini siapa ini ketuanya di sini atau mungkin ada kapten? Ketua ada. Ketua Wapen. Beneran ketua. Weh, siap. Ini ada berapa jumlahnya nih Pak Ketua? Scoot ID nggak banyak, cuma 36 yang terregistrasi. Ya. Biasanya dari 36 yang paling rajin siapa? Itu kan ada ternyata. Ya ini-inilah. Ini-ini ya. Terus kalau boleh tahu nih, ini motornya yang paling tua siapa di sini? Kalau udah ngomongin Vespa pasti bicara umur nih. Mana? Tua? Ini? Tahun berapa ini? Ini 64. Ya. Tuan dia dibanding kita. Terus pegang motor ini dari tahun berapa? Dari tahun 64. Udah berapa tahun megang ini berarti? Ini udah 4 tahun, baru 4 tahun sih. Baru 4 tahun. Nah kalau yang paling unik yang mana? Ada sisi atau mungkin yang paling susah dicari? Kalau yang paling susah mungkin yang ini sekarang ya? Ini sekarang ya? Ini sih, yang karena ini. Jumlahnya udah sedikit. Oh jumlahnya sedikit? Emang sedikit ya. Yang masuk ke Indonesianya sedikit. Semakin unik, semakin apa, semakin susah dicari, serunya koleksi atau punya motor-motor seperti Vespa ini. Kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Okay. Kita start your engine. Take your things cause it's over. You can cry on my shoulder. Waste my time and I told ya. Just leave me. Seru nih kalau cuma dibonceng. Aku mau coba naik Vespa sendiri nih teman rindu. Lihat nih. Sayang, kamu apa? Ririn, enggak usah itu, ini aja. Enggak, boncengan aja, enggak, bisa, jangan. Bisa. Enggak, jangan. Kamu tuh dari bawaannya aja belum nyaman. Bisa. Tadi tuh aku salah. Kasihan motor orang, sayang. Gak usah, udah Ririn. Hey, Ririn, sini aja. Jangan. Iya, jangan. Udah, jangan. Kasih aja yang lain. Kamu dibocain sama aku. Jangan. Kaki di rem sayang. Nah di situ nggak boleh di sini. Kamu refleksnya masih belum. Kamu dua kali loh. Iya. Dua kali kamu jatuh. Jadi teman rindu Ririn masih trauma dia sama naik motor. Dia pernah jatuh, kakinya tuh pernah dipet. Jadi dia masih trauma naik motor. Kelihatan orang tuh kalau naik motor, kalau masih belum nyaman, kelihatan gitu. Meskipun sebenarnya bisa aja. Tapi Ririn jadi dua kali jatuh. Daripada, kita nyari aman aja. Aku pernah ikut road race, paha aku patah. Tolong. Jadi aku tuh
dari situ berapa bulan nggak bisa jalan. Sampai sekarang aku kalau di atas motor itu aku tuh keringetan. Jadi kayak trauma. Begitu ceritanya. Dan Ibnu tahu itu. Kena marah. Masih trauma ya? Iya, masih trauma. Gak bisa kamu paksain gitu. Jangan mentang-mentang di banyak orang terus juga di depan di acara rindu kamu pengen. Iya, aku bisa. Gak bisa gitu. Pasti gara-gara motor. Kamu dua kali jatuh gitu. Udah gitu rusakin motor orang lagi kan. Jadinya jadi ganti. Apa? Harus diganti. Teman rindu, aduh aku dimarahin, tapi gak apa-apa deh. Berarti tandanya Ibnu perhatian sama aku. Nah buat teman rindu, jangan ditiru ya seperti aku barusan. Emang lebih baik dibonceng aja kalau masih kurang lancar bawa motornya. Tips nih buat teman rindu yang belum terbiasa naik Vespa, mending latihan dulu. Karena naik motor Vespa ini agak sedikit berbeda dengan motor biasanya. Salam rindu, ada cinta untukmu. Uyeee. Nah teman rindu, kurang lengkap ya kalau kita di sini nggak main game bareng tim rindu. Kira-kira ada yang bisa nebak nggak sih kita mau main games apa? Langsung aja kita mulai. Tadaaa. Ini dia gamesnya. Lepas tahan. Yang bisa menjawab kita tahan. Yang tidak bisa menjawab kita akan lepas. Pertanyaannya, ya. Artis yang paling sopan. Salah. Siapa yang suka disentil-sentil? Siapa yang suka ada di atas meja? 5, 4, 3, 2, 1. Akan ada challenge
setiap di episode Rindu. Jangan saya seperti apa, makanya nonton terus Rindu ya. Oke, sayang, aku tahu kamu pasti mau closing kan. Ayo, artis-artis siapa yang bapak pasti? Bob to the Poli. Salah. Deddy, close the door. Megawati butuh konsentrasi, dia mau mendalami karir barunya. Selain jadi business woman, Ririn juga mau jadi penenun untuk main songket. Dia bakal buka cabang di Jakarta. Jadi silakan kita lihat dia kita. Ayo, Dek, udah enggak apa-apa, dia bisa jago. Ayo, udah enggak apa-apa. Enggak apa-apa, istri saya udah besar kok. Udah enggak apa-apa, ayo. Ya, saya selalu bekerja ya.